Oke guys, kita Mr. Hans berbagi kasih di Panti Asuhan Rahati, lokasinya di Ambawa. Jadi untuk kalian semua jangan lupa datang ke sini ya, berkunjung. Anak-anaknya sangat-sangat luar biasa, dan ada dua anak yang sangat-sangat luar biasa menurut aku pribadi ya. Dia bisa berbahasa Jepang sama Korea walaupun tidak seberapa, tapi bagi aku itu luar biasa sih. Oke, ini dia orangnya. Oke, dekat-dekat. Oke. Ini nama kamu siapa? Nama saya Ana Francisca. Siapa? Ana Francisca. Ana Francisca, panggilannya Ana ya. Kamu belajar bahasa Jepang dari mana? Belajar bahasa Jepang sih awalnya sih tertarik karena nonton anime ya. Tertarik sama bahasanya, aku sama kebudayaannya, jadi pengen belajar bahasa Jepang. Jadi belajarnya bahasa Jepang. Udah itu kan buku karena mungkin terbatas, jadi pengucapannya juga kurang. Udah itu saya belajar melalui internet. YouTube pernah. Oke, YouTube pernah. Oke. Kamu bahasa Jepang, kalau misalnya kamu diajak ngobrol sama orang Jepang asli itu kira-kira bisa? Mungkin kalau diajak ngomong kurang terlalu bisa ya. Tapi bisa lah, dikit kayaknya bisa. Tapi mau sama orang yang asli gitu ya. Oke. Dan yang kamu bisa nih, contoh kalau misalnya kamu nanya, Koko nih dari mana? Koko nih asalnya. Kan nyari gitu, Pak. Apa? Bahkan nyaring, dekat-dekat ya, biar nyaring. Iya. Apa? Sensei, semester keren ya. Tak paham aku, Pak, guys. Aku nggak paham. Oke. Okay. Yang paling kamu kuasai kalau misalnya bercerita pakai bahasa Jepang atau gimana? Kalau misalnya perkenalan gini nih. Awalnya kan kalau misalnya bilang ada Moshimoshi, watashi no namae ha Ana-san. Jin desu shinta. Artinya, halo, nama saya Ana Francisca, saya berasal dari Simpang. Oke, luar biasa. Ada lagi kak yang bisa kayak yang panjang gitu, ngomong apa? Kan, kalau misalkan nanya kabar, kan pasti bertanya, oh, genki desu ka? Itu berarti tanya apa kabar gitu. Tapi kalau tidak jawabnya, genki desu. Kabarnya baik gitu ya? Saya baik ya. Oke guys, luar biasa, namanya siapa tadi? Ana Francisca. Ana Francisca ya guys ya, dia di Panti Asuhan Rahati. Itu kalian semuanya untuk orang-orang yang baik hati di sana yang pengen berkunjung ke sini, langsung ke sini aja guys ya. Di atas Panti Asuhan 1 jam saja, lokasinya di Ambawang, Panti Asuhan Rahati. Kalian bisa ngobrol bahasa Jepang sama Ana. Oke guys, thank you. Satu lagi. Apa? Les kidayo. Apa ya guys? Maaf ya, pokoknya nanti yang bakal jawab nanti yang nonton aja. Oke. Les kidayo. Okay, finish.